Recording in progress. Record je lah untuk ni. Zoom. Okay. So, Assalamualaikum. Kita mula dulu dengan Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. So insyaAllah untuk accounts eh. Oh, belakang buka. Saya tutup belakang tak boleh? Tak, saya nak tutup belakang. Boleh? Okay, jadi insyaAllah untuk hari ini kita akan mula masuk ke juzuk yang ke-30 untuk cerita lelaki. Quran ada ya? Okay. Satu saja buat dengan yang online sebab supaya baca Quran je kan dia tak ingat lah. Okay. So, insyaAllah kita akan mula dengan juzuk 30. Tahu kan juzuk 30 yang mana? 582. Okay. Lepas ya? Okay. So, ikutkan kelas kita ada 3 kali lagi lah hari ini. Minggu depan. Ini cerita dari Pusam. Jumpa 25 tu lah. Sekali dengan Majlis Meletok. So, nanti untuk kelas, saya akan briefing lah. Okay, so tak apa. Kita ni kejap. Tunggu azan dulu. So, buka dulu muka surat. Ah, boleh. Okay, Alhamdulillah. Kita dapat jumpa pada malam ni. Jadi, untuk hari ni dan minggu depan, Selasa, kita akan cuba baca cerita lelaki lah. Untuk surah atau juzuk 30, ni pre je. Maksudnya kalau kelas sebenar dia mungkin lebih, dia bukan lain, dia lebih ni lah. Yalah, juzuk 30 ni dia ringkas, dia pendek-pendek lah. Right. Jumpa dah, muka surat 582. Okay, macam mana kita tahu juzuk 30? Kan dia ada apa tu, numbers kan dekat tepi tu kan. Okay, dia ada dia punya, apa kita panggil? Tanda lah kat tepi. Dan Quran dia punya juzuk tu setiap muka surat 22. Maksudnya surat 1 tu juzuk yang pertama. So juzuk yang kedua bermula daripada muka surat 22. And then muka surat juzuk yang ke seterusnya 42, 62, 82, 102. So dia punya juzuk tu dikira daripada muka surat lah. Okay. So kalau juzuk 30 ni ada bermula dengan 5, 8, dua lah. Okay, juzuk 30. Kenapa dia panggil juzuk ammah? Nah, sebab dia mula dengan ammah yatasaalun. Boleh? Surah An-Naba ni eh. Okay, jumpa 582. Okay, dapat? Ada nak tanya apa? Tak ada eh? So, untuk bacaan, dia ada banyak pandangan. Maksud saya, ada dua lah untuk nak kena ada semayang ke tidak ada. Yang jadi sebab zaman Nabi dulu Al-Quran ni tak ada, kita kena faham. Sebab apa Al-Quran tak ada, Nabi bimbang ada masalah kemudian lah. Okay, so tidak dibuat Al-Quran itu. Sehingga zaman Abu Bakar hanya dikumpul, zaman Umar ditempatkan satu rumah, gudang ke rumah je lah sebab Al-Quran dulu kan ada kertas kan, dekat batu, ada tulis kat kayu, ada tulis kat pokok kan. Lepas, okay, and then bila zaman Sayyidina, Sayyidina Uthman, baru dia dibukukanlah. Okay, dan akhirnya terkeluarlah Mushaf Uthman. Okay, Mushaf Uthman kan. So, itulah dia, permulaan dia sehinggalah sekarang. So, sama ada perlu berhuduk ke tidak, sebaiknya ada huduk tu lebih selamatlah. Okay, tapi kita niat kita untuk belajar, insyaAllah dipermudahkanlah. Tapi untuk baca, kena hati-hati. Okay, nak baca je, kena hati-hatilah. Alright. So, tapi untuk belajar tidak ada masalah lah. Okay, kita belajar. Kita bukan baca tu ni kan. So untuk juzuk amal ni kita akan habiskan lah sebab dia ada 20 muka surah. Kita akan baca apa yang kita boleh lah. Fokus saya hanyalah kepada hukum. Maksudnya kenapa baca macam ni, kenapa baca macam ni, kenapa jadi macam ni, kenapa macam tu je lah.
So untuk hari ini kita tengoklah apa yang kita ni. So kalau nak tanya boleh tanya. Alright, so kita mula. Al-Quran, bila kita nak baca yang paling afdal adalah bermula dengan dengan isti'azah. Okay, isti'azah. Maksud isti'azah di sini adalah kita mula dia dengan a'udzubillah lah. Okay, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillah ini hanyalah di permulaan surah sahaja. So contoh kalau kita ada dua keadaan, pertama kita baru nak mula baca, kita baca a'udzubillah. Yang kedua kalau kita tengah baca, kita break kejap, contoh minum air ke ataupun apa-apalah yang sekejap, okey. So mula balik dengan isti'azah dan baru sambung baca. Okey, isti'azah itu adalah tuntutan sebab apa? Bila kita baca tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya bacaan kita itu dihindari daripada gangguan syaitan. Okey, syaitan kita tak boleh nak lawan, kita hanya boleh hindar dia. So kita boleh elaklah. Kita tak boleh nak lawan So Allah ajar kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada syaitan yang dikejar. Okey, begitulah So kita mula juzuk 30. Kalau nak tanya, bertanya. Sambil tu boleh tengok Quran semasing lah. Warna ni kenapa. Okay, mula surah. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma tu apa harakat mim sukun, mim sukun mim sabtu tu? Dia kita akan baca dia apa dia? Dengung kan? Nampak tak mim tu atas dia ada apa tu? Sabdu kan? Sabdu tu warna apa? Merah kan? So bila mim ataupun nun yang bersabdu, jadi kita kena dengungkan. Amma maksud dengung? Panjangkanlah ataupun tahan bunyi dia. Amma. Alright. Cuma kita tak adalah ambil dua. Kita akan lebihkan sedikit macam empat ataupun tiga. Supaya dia lebih sempurna. Okay. So kita akan baca dia. Amma yatasa'alun. Macam tu Boleh? Okay. Sama-sama sekali lagi saya baca semula. Kita tak laju Maksud saya kita akan baca mungkin satu page ke, mungkin separuh page ke kan. Tengok kemampuan lah. Yang penting faham apa yang kita tengah buat. Okay. So saya baca sekali lagi. Amma yatasa'alun. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Okay, sekali lagi saya baca pendek sikit. Alladzihum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada. Sekali lagi. Alam naj'alil arda mihada. Boleh? Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Qaf tu ada apa dekat situ bila dia berbaris sukun? Qalah kan. So kita akan baca dia wa khalaqana. Wa khalaqana. Sudah ada bunyi lantunanlah. Wa khalaqana kum azwaja. Boleh?
Alright, sekali lagi saya baca semula. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Okay, sekali lagi. Baca je. Salah tak apa, kita belajar. Okay, sekali lagi saya baca. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-layla libasa. Wa ja'alna al-layla libasa. Okay, sekali lagi. Wa ja'alna al-layla libasa. Wa ja'alna al-layla libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا سَبْعًا شِدَادًا Yes, sekali lagi. سَبْعًا شِدَادًا سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا Wahaja, wahaja, wa anzalna minal mu'sirat, wa anzalna minal mu'sirat, ma'an sajjaja, ma'an sajjaja. Ada yang tanya sekarang ni? Tadi ya. Okey, kita terus ayat ke okey. Okey, so kita terus ayat ke 15 linukhrija bi. Lam tu ada apa kat atas dia tu? Sabdu kan? Apa yang kita keluarkan sabdu tu? Abaikan lah. Maksudnya dia hanya berlaku bila kita baca daripada belakang. Maksudnya ma'an sajjajan linukhrija bihi. Maksudnya daripada ayat sebelum lah. Okay. Terus. Habban wa nabata. Wanabata wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa inna yawmal fasl inna yawmal fasl. Ini sampai huruf lam so kita akan baca fasl, maksudnya masuk huruf sa, lepas baru masuk huruf lam. Huruf lam dekat mana makhraj dia bila kita berhenti? Lidah akan naik ke langit kan? So, kita akan baca inna yaumal fasl. Okey, dia punya bunyi tu kan? Okey, sekali lagi saya baca ayat ke-17 ni. Inna yaumal fasl. Inna yaumal fasl. Kana miqata. Kana miqata. Yawma yunfakhu fis-sur. Yawma yunfakhu fis-sur. Yunfakhu tu dapat kan? Hukum dia apa? Bila nun bertemu fa tu, dia akan menjadi ifa, warna hijau. Kan? Warna hijau kan? So, selain daripada itu, nun dia tidak ada tanda sab, tanda sukun. Dan selepas dia adalah huruf fa lah. So, kita akan baca. Macam mana kita baca ifa? Maksudnya jangan sebut nun tepat pada makhraj. So kita akan baca dia yunfakhu. Okay, yunfakhu.
dan dengunglah. Okey, yunfakhu. Okey, sekali lagi saya baca. Yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur. Fatatuna afwaja. Fatatuna afwaja. Wafutihatis sama. Wafutihatis sama. Fakanat abwaba. Fakanat abwaba. Wasujiratil jibal. Wasujiratil jibal. Boleh, sekali lagi. Wasujirati. Okay, wasujirati. Okay, sekarang kita baca. Wasujiratil jibal. Wasujiratil jibal. Fakanat saraba. Fakanat saraba. Inna jahannam. Inna jahannam. Kanat mirsada. Kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. La yazukuna fiha. La yazukuna fiha. Bardan wala sharaba. Bardan wala sharaba. Boleh sekali lagi. Bardan wala. Apa hukumnya di situ? Tanwin bertemu waw tu. Didegam kan? Dia ada warna apa situ? Warna merah kan? Dekat tanwin tu kan? So kita baca. Bardan wala sharaba. Seolah-olah waw itu ada tanda sabdu. Okay. So kita baca dia. Bardan wala sharaba. Okay, sama-sama sekali lagi. Bardan wala syaraba. Bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Boleh sekali lagi. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu. Innahum kanu. La yarjuna hisaba. La yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla shay'i. Wa kulla shay'i. Ahsaynahu kitaba. Ahsaynahu kitaba. Fazuku falan nazidakum. Fazuku falan nazidakum. Ya, sekali lagi. Nun bertemu nun dia akan jadi idgham lah. Idgham bi gunnah. Okay, falan nazida. Okay, sekali lagi saya baca. Fazuku falan nazidakum. Wazuku falan nazidakum illa azaba. Illa azaba. Jadi kena tanya untuk soalan pertama ni. Saya ingat je satu kelas tu di kelas guru lain lah, dia masuk kelas salaki saya. Tajwid kan, dia belajar tajwid kan. Ustaz cerita. Okey, cari hukum kan. So cari apa, cari okey, sebalik kan.
Sekali masa talaki daripada mula tu bismillah Fatihah tu dah mula baca sampai habis. Bacalah kan. Dia kalau macam tajwid kan dia selalu usah terang sampai kita jelah kan tak apa kan. Ni talaki kena baca 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 kan. So bila balik oh sat letih untuk kelas ni. Ingat macam jelah kan talaki kan ingat macam tu je kan. Okey. Tapi saya suka kelas talaki macam ni sebab saya rasa kita lebih bacaan tu dengan daripada guru baca and then bila kita baca tu kita boleh apply lah. Terutama saya rasa yang kritikal panjang pendek. Nampak mudah panjang pendek tapi bila baca selalunya setakat pengalaman saya kalau orang tak ada pengalaman talaki dia akan terlaut. Dia perlukan masa mungkin 2-3 bulan untuk dapat dia punya pace tu lah, dia punya tempo tu, dia punya apa kita panggil panjang pendek tu dia akan dapat rentak dia lah. Setiap orang berbeza, ada orang panjang dia macam ni, ada orang panjang dia macam ni, dia berbeza. Tapi mat tu ada, maksudnya kalau walaupun berbeza tapi kita tahu dia baca tu panjang, dia baca tu pendek, kita tahu. Okay, oh lupa. Dalam Quran dia ada dua je kesalahan, istilah dia ada banyak tapi kesalahan yang selalu saya suka sebut, kesalahan yang kecil dan kesalahan yang besar. Kesalahan yang kecil ni maksudnya kesalahan yang tidak mengubah maksud. Panjang pendek tu tak berapa konsisten kan. And then dia punya apa kita panggil, dengung tu tidak berapa dengung kan. Bunyi dengung pendek kan. So itu tidak mengubah maksud. Tapi dengan syarat tidak terlalu berlaku sangat lah. Okay. Kalau dosa besar, dosa yang macam mana? Yang boleh mengubah maksud ayat. Contohnya, tertukar huruf, tertukar baris. So benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang boleh mengubah ni, dia akan boleh mengubah maksud dan akhirnya boleh menjadi dosa. Okay. Tapi akhirnya apa yang kita buat? Kita istighfar lah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Okay. Dan kita kan sengaja kan? Alright. So asalkan nanti kena tanya untuk ni. Untuk bacaan tadi. Ada yang confuse ke? Mana yang kita boleh terangkan? Kalau saya pun tak tahu apa yang ni kan? So, saya rasa baca tu botol lah masalah yang berlaku lah kan? Tapi kalau dah baca tu dah rasa macam tak confident boleh tanya. Ada kan? Selain daripada panjang pendek, sabdu kan? Sabdu pun kena hati-hati. Sabdu ni kadang-kadang kita baca tu tak berapa cukup. Okay, penekanan dia lah. Okay, ada lagi lain nak tanya? Tanya, okay? Kalau tanya, tanya je. Tanya? So kita masuk muka surat 583. Baca pendek-pendek untuk kelas kadang-kadang saya terpaksa buat supaya kita punya bacaan tu boleh baca lah terutama untuk yang baru nak mula. Ataupun kita kata apa ayat tu mungkin rumit ataupun kita kata susah, so saya akan baca pendek-pendek lah. Okay. Ada guru yang baca panjang, tapi saya suka baca pendek-pendek supaya satu kita tahu bacaan tu, kita kurang kesalahan dan kita boleh, kita tahu cara membentikan bacaan lah. Okay. Ini nak tanya, surah An-Naba ni adalah kisah tentang berita besar, berita apa yang besar tu? Kalau tengok kat sini, berita setelah hari kematian kan? Ataupun ada yang kata hari kiamat lah. Okay. Alright. So, dia berita lah An-Naba ni berita besar kan? Kita apa istilah dia highlight kan? Macam berita yang ni lah kan? Highlight kan? Contoh sekarang saya ada berita besar lah. Macam hari tu banjir kan? Covid. Okay. Dulu Covid besar, sekarang jadi kecil pula kan berita dia kan? Tapi bila umrah tak boleh pergi, jadi besar balik. Macam itulah. Berita ni berbeza-beza lah. Right. So, kita sambung. 583. Puan Nadia dengar suara saya. Seorang. Saya dengar kot. Okay. So, kita terus. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa wa ta'san dihaqa la yasma'una fiha la yasma'una fiha lahwan wa la kizzaba
lawan wala kizaba jazaa'an min rabbik jazaa'an min rabbik ata'an hisaba ata'an hisaba rabbis samawati wal ard rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruh yawma yaqumu ar-ruh wal malaikatu saffa wal malaikatu saffa la yatakallamun la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq qaqalah. Ada yang kata bila huruf qaqalah hujung tu ada sabdu, okay, so kita kena baca dia ataupun kita kena tekan dia dan lepaskan. Maksudnya itu yaumul haqq. Maksudnya tekan dalam sikit dan lepas. Okey, bukan yang kalau biasa haqq. Dia punya bunyi tu tak berapa tekanlah. Tapi bila ada sabdu, contoh li ila fi qurai kan. Atabas yada abi lahabiu wa tab. Contohlah kat belakang ba tu ada tanda, dekat ba tu ada tanda sabdu. So sama juga dekat sini huruf qaf ada tanda sabdu. Apa maksud sabdu? Berganda kan. Maksudnya kat sini qaf ada dua. Okey. So kita tekan sedikit dan lepaslah. So dia akan baca zalikal yaumul haqq. Boleh? Zalikal yaumul haqq. Boleh? Sama-sama kita baca sekali lagi. Satu, dua, mula. Zalikal yaumul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عذاباً قريباً عذاباً قريباً يوم ينظر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه المرء ما قدمت يداه. Kenapa kita baca dengan almar? Maksudnya kenapa hamzah jadi beratas? Al-mar'u. Kenapa? Alif lam. Betul. So kita baca al-mar'u ma qaddamat yadah. Macam kita baca surah Fatihah kan? Alhamdulillahirrahman. So dia punya bunyi bila alif lam akan baris atas. Ya, yeah, boleh? Itu maksud saya bila kita banyak berhenti, bila kita nak mula, kita akan belajarlah macam mana kita hendak memulakan bacaan. Yang tak boleh macam mana kita ambil huruf ra je kan? Contoh-contoh saya baca. Yauma yanzurul mar'u. Okay. So kita baca yauma yanzurul mar'u kan. Contohlah kita baca yauma yanzurul mar'u ma qaddamat. Contohnya kita baca sampai qaddamat. So kita baca balik dekat mana? Ma qaddamat. So salah. Kita ambil balik al-mar'u ma qaddamat sajadah. Maksudnya kita kena ambil balik kalimah yang sempurna. Tak boleh ambil ujung-ujung. Okay. Kena ambil daripada awal semulalah. Okay. So kalau tak confident nama tu jangan berhentilah. Berhenti yang man bukan nak kata lebih pendek tu lebih baik. Maksudnya kalau kita rasa nafas tak boleh nak baca lebih jauh, ambil yang pendek pun tidak ada masalah lah. Okay, supaya bacaan kita lebih selamat.
lah kita bukan guru Quran kan, maksudnya bukan guru kata apa tilawah kan, nak baca sampai berpuluh-puluh harakat kan. Okey, selesai terus. Sekarang kita pergi kat yadah kan. Okey, tak apa, saya ambil balik. Maqaddamat yadah. Maqaddamat yadah. Boleh? Okey, sekali lagi. Saya ambil balik ke belakang tadi. Maqaddamat yadah. Maqaddamat yadah. Wa yaqulul kafir. Wa yaqulul kafir. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ah, kenapa hujung kita beri turaba bukan turabam? Akan huruf mim tu kan? Kenapa kita baca turaba bukan turabam? Ah, tanda panjang itu hanya ada bila dia bertemu dengan huruf ba. Tidak ada berubah, maka dia akan kembali kepada asal dia, iaitu tanwin dua di atas. Boleh? Ada yang tanyakan sekarang ni? Boleh juga? Okay. Alright. Okay, seterus. Okay, terus kita masuk surah seterusnya. An-Nazi'at. Saya rasa nak ambil 3 muka surat je sampai 584. Okay. Saya buka lah kalau nak tanya. Alright, untuk kita punya ni lah. Bacaan ni, maksud saya terus je. Tak boleh hari pertama bukan berarti kita ni teruk ke, bodoh ke, tak. Hari pertama, biasalah macam kita masuk sekolah. Hari pertama ni kita kata pengenalan kan. Selasa kat pengalaman saya, kalau tak boleh baca Quran, jarang baca, selalunya akan ambil masa 2-3 bulan lah untuk baca tu, tempo tu ada. Okay, 2-3 bulan lah. Okay, dia bukan sebab kita boleh baca tapi benda baru. Okay, so dia akan makan masa. Yang penting usaha, yakin, tawakal lah. Okay, usaha, yakinnya doa lah. Doa. Pentingnya kita berdoa supaya kita boleh baca Quran. Sebab yang membenarkan bacaan Quran ni adalah Allah kan. Okay, Quran ni Allah yang membenarkan. Yelah, Quran ni kan cahaya. Kita ada ni buat, yelah, buat benda yang tak baik kan. Tak kisahlah untuk orang ke yalah buat benda-benda tak berapa baik kan. So bila baca Quran ni mungkin akan makan masa sikit lah. So harapannya kita cuba je mana kita boleh, dan insyaAllah Allah akan berilah keizinan bila sampai masa dia lah. Okay, sampai kita pun tak sedar kita boleh baca. Okay, baca ni maksud saya baca tu betul, tartil, tajwid dah ada, dia punya dengung tu cukup, macam tu lah. So kita masuk surah yang bawah, An-Nazi'at. Ini adalah kisah malaikat yang mencabut nyawa. Okay. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Nazi'ati gharqah. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Okay, sekali lagi. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Okay, sekali lagi kita baca. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. So kalau kita baca ayat ni kita akan rasa Quran ni dia memang wahyu. Contoh maksud saya ayat pertama kan, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. So bila ini cerita tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. So bila kita sebut huruf gha tu pun kita akan baca dengan keras lah. Gha kan. Maksudnya kita akan baca dia dengan tebal lah. Gha. Gha kan. So seterusnya wanashi. Huruf shin tu dia akan dibaca lembut lah. Wanashi to tinash to kan. So malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Okay. Dan yang ketiga tu wasabihati sabaha. So kalau kita ingat huruf ha ni bila baca dia akan rasa dia akan
kita kata apa, dia punya level itu, hal dia tu macam nak terkeluar kan. So kat sini seolah-olah daripada langit lah. Okay. Jadi itu maksudnya penggunaan bahasa Quran ni dia sangat, istilah dia accurate lah, tepat lah untuk kita ni lah memahami. So kalau kita pernah dengar, selalunya kisah, pernah dengar kisah Saidina Umar pun Islam macam mana kan? Macam mana Saidina Umar pun Islam? Famous kisah tu kan? Yang dia mengamuk bila dengar adik dia masuk Islam. So dia nak bunuh adik dia. Bila dia pergi, dia dengar adik ipar dia baca kan, adik dia perempuan. Dia, saya tak ingat nama suami dia. Bila dia dengar adik ipar dia baca, dia terkesima, dia terdiam lah. Orang Arab bila dengar Quran, dia tahu itu bukan Quran. Maksudnya dia tahu itu bukan daripada manusia, itu daripada langit kan. Surah apa tu? Surah Toha kan. Surah ni lah yang Saidina Umar dengar tu. So bila dengar dia tahu yang itu bukan daripada manusia lah. Manusia tak boleh buat benda tu. So bila dia dengar dan akhirnya dia terkam adik ipar dia ajak jumpa Nabi kan. So adik ipar dia takut lah kan. Yelah ajak jumpa Nabi kan, takut nak bunuh Nabi lah. Okay, dengan menggunakan dia lah. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Sebab Saidina Umar tahu bahawa Al-Quran ini bukan bahasa manusia lah, dia adalah bahasa daripada langit. Okay, so terus ayat yang keempat, fasabiqati sabqa, fasabiqati sabqa, les sabqa. Ada apa tu? Ba tu qaqalah kan. Kalau perasan dekat tanda apa tu, sukun dia tu, tanda mati dia tu ada warna hijau. So bila hijau maksudnya dia adalah qaqalah. So bila di tengah-tengah kita akan baca sabqa. Sabqa. Contohnya ada bunyi-bunyi ya, akan ada lantunan sedikit. So sekali lagi saya baca, fasabiqati sabqa. Fasabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna. Yaquluna a inna. Lamarduduna fil hafirah. Lamarduduna fil hafirah. A'idha kunna. A'idha kunna. Izaman nakhirah. Izaman nakhirah. Likhadan nakhirah. Okay. So sekali lagi. Nizaman nakhirah. Nizaman nakhirah. Qalu tilka iza. Qalu tilka iza. Karratun khasirah. Karratun khasirah. Fa innama hi. Fa innama hi. Zajaratun wahidah. Zajaratun wahidah. Fa'idahum bisahirah. Fa'idahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Satu panjang ke pendek bila berhenti? Pendek je kan? Musa. Okay, dia tak pandang. Eh? Okay, ada nak tanya? Tak ada? Kita dah kejap 5 minit?
recording. Iz nadahu rabbuh. Iz nadahu rabbuh. Jelaskan lagi. Iz nadahu rabbuh. Iz nadahu rabbuh. Bil wadil muqaddasi tuwa. Bil wadil muqaddasi tuwa. Jelaskan lagi. Bil wadil muqaddasi tuwa. Bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, ini kita nak mula macam mana ni? A, I, O. Nah, tentang huruf ketiga dia. Huruf ketiga dia baris apa? Ha, baris atas. So, huruf pertama akan berbaris bawah. Izhab. Okay. Bila huruf ketiga baris atas, maka huruf pertama akan berbaris bawah. Okay, saya baca. Izhab ila fir'aun. Izhab ila fir'aun. Innahu tagha. Innahu tagha. Fakul halak. Fakul halak. Ila anta zakka. Ila anta zakka. Wa ahdiyaka ila. Wa ahdiyaka ila. Rabbika fatakhsha. Rabbika fatakhsha. فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا قال أنا Huruf ana tu ada alif dia ada tanda apa tu? Ya, kita panggil kalau kat sini dia panggil sifir eh. Ataupun kita panggil tanda bulat lah. Bulat dia membujuk. Dia ada jenis beberapa jenis bulat eh kalau perasan. Saya rasa kalau Quran ni dia ada eh dekat kita punya tanda baca tu. Ke tak ada tanda baca dekat Al-Quran kita dekat ni yang tak ada dekat ni dekat kita punya tanda baca tak ada dekat tanda baca tu dia ada dua tanda jenis lah. Satu tanda yang biasa bulat, satu lagi jenis yang bujuk. Okey, beza dia apa? Kalau bulat dia sukun, kalau bujuk ni dia ada dua fungsi. Pertama, kalau kita baca sambung dia akan jadi faqala ana rabbukumul a'la. Dia tidak ada bunyi mat. Faqala ana rabbukumul a'la. Okey. Tapi kalau dia apa ni berhenti dia ada bunyi mat. Faqala ana. Kita boleh baca faqala an. Salah. So kena baca faqala ana. Dapat. Boleh eh? Tanda bujur tu eh. Selalunya kita akan jumpa surah yang saya rasa ni surah Al-Insan eh. Dekat belakang-belakang itu ada dua ayat rasanya. Satu ayat yang belakang itu tanda macam itulah. Tanda bujur eh. Okay, so sekali lagi kita baca. Faqala ana. Faqala ana. Rabbukumul a'la. Rabbukumul a'la fa'akhadahullah fa'akhadahullah nakalal akhirati wal-ula nakalal akhirati wal-ula inna fi zalik inna fi dhalik la'ibratan liman yakhsha la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqa a antum ashaddu khalqa amis sama banaha
Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa aghtasha laylaha. Wa aghtasha laylaha. Lihat sekali lagi. Wa aghtasha laylaha. Wa aghtasha laylaha. Wa akhraja duhaha. Wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Akhraja minha. Akhraja minha. Ma'aha wa mar'aha. Ma'aha wa mar'aha. Ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum. Mata'an lakum. Wali'an'amikum. Wali'an'amikum. Fa'iza'ja'at. Fa'iza'ja'at. Aqqammatul kubra. Aqqammatul kubra. Ada dua kat situ. Pertama, po tu. Tanda panjang bertemu dengan sabdu. Berapa harakat situ? Koma tu berapa harakat? Enam. Tanda panjang bertemu sabdu dah akan menjadi enam. Kita panggil dia mad lazim lah. Contoh paling mudah yang lain, kita baca surah Al-Fatihah kan. Waladhalin. Dhalin. Dhal. Alif tu bertemu dengan lam, lam tu ada tanda sabdu. So dia akan menjadi enam harakat. Yang kedua, huruf mim. Huruf mim ada tanda apa tu? Sabdu. So kita kena dengungkan. So enam baru masuk dua. So dia akan jadi lapan lah. Kita akan baca dia. Aqam. Untuk mim, dengung. Okay. Aqamatul kubra. Dapat? Dia penuh dengan kesabaran dan tartil lah. Okay. So, sekali lagi sama-sama kita baca. Saya baca dulu. Aqqammatul kubra. Aqqammatul kubra. Yawma yatazakkar. Yawma yatazakkar. Okay, sekali lagi. Yawma yatazakkar. Yawma yatazakkar. Al-insanu ma sa'a. Al-insanu ma sa'a. Waburrizatil jahim. Waburrizatil jahim. Liman yara. Liman yara. Fa'amma man tagha. Fa'amma man tagha. Wa asara al-hayata ad-dunya. Wa asara al-hayata ad-dunya. Fa'innal jahim. Fa'innal jahim. Hiyal ma'wa. Hiyal ma'wa. Wa amma man khaf. Wa amma man khaf. Maqama rabbih. Maqama rabbih. Wa nahan nafsa anil hawa. Wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannah. Fa innal jannah hiyal ma'wa. Hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ah.
Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha ayyana mursaha fima anta min zikraha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha ila rabbika muntahaha innama anta munzir innama anta munzir man yakhshaha man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha illa ashiyatan aw duhaha. Okay, sekali lagi ada dua tempat situ ashiyatan dan apa ni sabdu tu duhaha. Okay, duhaha yang pertama pedas, duhaha yang kedua yang biasalah. Boleh? Okay, sekali lagi saya baca illa ashiyatan aw duhaha illa ashiyatan aw duhaha. Okay, ada nak tanya? Tak ada okey kan? Okay, tak apa. Kita berhenti dulu dekat situ. Sadaqallahul azim. Bacaan. Okay, so saya buka kalau nak tanya apa-apa. Saya buat perintah laki dulu supaya bila kalau dah, kalau nak sambung nanti bila join kelas yang lain, tak terkejut. Maksudnya, saya ceritalah. Kan? Dia tak pernah kelas laki pun masuk tu intensif. Maksudnya selama sejam tu untuk baca Quran kan. Okay, tak sempat nak buat apa ni, baca dulu je kan. So, yelah macam tu lah. Dan bacaan tu, yelah guru ataupun saya, kita cuba bimbing je lah. Dan akhirnya anak murid lah yang akan tentukan tempo masing-masing, bacaan masing-masing bergantung pada latihan, berapa kerap baca, and then berapa kerap apa kita panggil, ulang kaji tu lah. Okay. Dan selain daripada kita baca, kita boleh dengar orang baca lah. Supaya bila kita dengar orang baca tu, kita dapat rasa, oh macam ni, macam ni, macam ni. Macam tu lah. Supaya bacaan kita lebih baik. Okay. Baca Quran ni, kita niat tu je lah. Supaya pahala tu Allah terima. Dan kata apa, usaha tu Allah nilai lah. Sebab baik nilai lah. Nilai yang nak. Okay. Boleh? Ada ke nak tanya? Tanya panjang. Hmm. Ah betul, sebaiknya ulang daripada awal. Dia jangan rasa apa kita kata